Halo, assalamualaikum. Kita mau masak kangkung. Yuk, siapkan kompornya, nyalain kompornya, minyaknya kasih sedikit aja ya. Nunggu panas, baru dimasukkan bumbunya. Bawang merah, bawang putih, cabai, masukin. Terus dikasih itu namanya udang yang kecil-kecil, rebon namanya ya. Kasih rebon biar enak. Kasih rebon, dikoleh-koleh, oseng-oseng, kasih garam teman-teman. Nanti belum dikasih garam, bagus ya. Dikasih garam, masukin kangkung yang sudah dicuci ya, dicuci bersih, oseng-oseng. Terus kasih air deh, airnya jangan banyak-banyak ya teman-teman. Nah, kasih bumbu, aku pakai Royco rasa sapi. Tambahin gula pasir, kalau aku pakai gula pasir, kalau pakai gula jawa juga bisa ya. Kalau aku pakai gula pasir, dikoleh-koleh biar merata. Aromanya udah enak. Selesai deh, sajikan kangkung rebon, enak.